Apakah Anda akan ikut Prabowo merapat ke Jokowi? Neno Warisman langsung menjawab. Ikuti tayangan berikut. Mantan anggota Badan Pemenangan Nasional BPN Prabowo Subianto, Neno Warisman menjawab pertanyaan dari wartawan. Apakah akan mengikuti jejak Prabowo ke Presiden Jokowi? Neno menyatakan akan tetap berjuang melaksanakan kehidupan berbangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau saya tak berada di upaya-upaya untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara berdaulat yang berdasarkan Pancasila UUD 45, kata Neno, seperti yang dilansir dalam Detikcom 30 Desember 19. Neno mengaku tak mempermasalahkan Prabowo bergabung di pemerintahan Jokowi. Dia menyebut ketua umum Partai Gerindra itu memiliki hak untuk menjadi menteri. Pak Prabowo juga individu yang dalam masyarakat punya hak yang sama seperti orang lain. Beliau punya hak berserikat dan berkumpul, tegas Neno, seperti yang dilansir dalam Detikcom. Pemirsa kreator, Neno kemudian berbicara soal tagar ganti presiden yang lantang ia suarakan di kampanye Pilpres 2019 lalu. Dia menyadari mimpi ganti presiden itu belum bisa terwujud. Sekarang ganti presiden belum bisa ganti atau terwujud. Ya, kita terus berikhtiar untuk mematuhi sebuah negara yang ada. Kita patuhi semuanya, hukum-hukumnya sebagai warga negara. Lanjut Neno Warisman. Demikian pemirsa yang disampaikan oleh Neno dalam sikapnya tentang Pilpres 2019. Terima kasih.